Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi yang indah, pagi yang indah. Selamat pagi ketemu lagi dengan saya Ibnu Taufik Juwarianto, pemimpin redaksi Tribun Kaltim. Tamu saya hari ini membuat saya harus meralat banyak hal, termasuk acaranya. Kalau acaranya biasanya, memang kita di mata lokal memilihnya Tribun Kaltim, tapi agak tidak salah juga kalau kita uh, ubah acaranya menjadi berguru pada yang senior itu. Karena tamu kita adalah senior kita, bapak kita, bapaknya Balikpapan, yang sudah malang melintang di uh, Jakarta juga, Pak Zainal Arifin. Rizal Effendi. Pak Rizal Effendi, Masya Pak Rizal Effendi. Memang nah. sengaja karena beliau juga wartawan, jadi kita yeah. harus panjang, -panjang. Yeah. Pak Selamat pagi Pak Pagi Selamat pagi Pak Masyarakat Pelikpapan ah. Pak Warga kota yang saya cintai Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kita sehat semua Dan kita bisa mengatasi masalah kita saat ini ya, Soal kekeringan Ya mudah-mudahan <laughs> <laughs> Pasti warga kota lagi sedih karena Bergilir Airnya bergilir ya. Oke okay. Pak Rizal <laughs> Jadi uh, saya sebenarnya nervous pak, jadi ah. ketemu kemudian saya baca ah. uh, daftarnya, ini sudah mantan wali kota dua periode, setengah periode menjadi wakil, kemudian ah. pernah dulu di uh, uh, apa di MPR utusan daerah, daerah waktu itu ya, ya pak. Ya utusan daerah. Dan yang paling saya bikin gak bisa banyak bicara pak, beliau wartawan senior begitu. Ah. Nah. Dan ini tentu di Mata Lokal Memilih kita akan berbicara soal kontestasi beliau. Tapi menjadi di sekip aja dulu deh. Saya Siap. pengen berguru di awal-awal ah. ini <laughs> adalah bagaimana menjadi wartawan di Balikpapan. Pak cerita dulu pak. Satu, dua menit, lima menit, sepuluh menit juga boleh pak. Terkait posisi wartawan di Balikpapan pak. Ya saya kira kan uh, saya pernah cerita bahwa dunia wartawan di Kaltim itu kan dulu tidak sehebat... Uh, di pulau Jawa okay. Tapi terlepas dari itu Kita juga punya kebanggaan yeah. Menurut saya ada beberapa Wartawan nasional yang lahir dari Kaltim uh, yeah. Pak Dahlan Iskan Kemudian Ada juga dari Kompas Ibrahim Sahrahman oh, okay. Itu Orangnya juga dekat dengan Pak Dahlan dia kan ya, wartawan ya. senior Kompas tapi sudah pensiun kalau tidak salah beliau ya, ya. itu luar biasa dua nama yang menurut saya gitu yang itu ikut membangun dari awal ikut klik membangun Kalimantan ya. Timur Kalimantan Timur ya. gitu ya mengejar lah ya. kira-kira ya kita memang banyak belajar dengan Pak Dahlan ya. gaya hidup gaya menulis dan segalanya yang kita hormat dengan beliau dia kan dulu digelari sama Tempo si pembanting tulang, itu ya. Oke. Karena saya kira itu pas gitu. Padahal okay. juga tidak ada kata tidak bisa dan harus bisa dan harus segera bisa begitu. Itu yang. Yeah, dan yeah, kemudian yeah. punya visi yang yeah. luar biasa ke depan. Saya pernah dengan teman-teman malu dengan beliau kita diajak ke wawancara dengan perdana menteri Malaysia Abdullah okay. Badawi oh, di okay. Malaysia di Kuala Lumpur. Uh -huh. Kita sudah mencatat, kita sudah merekam, hmm. begitu menulis. Padahal, padahal cuma mendengar, uh, tapi yeah. begitu menulis beliau lebih lengkap dari kita. <laughs> <laughs> di luar biasa, yeah. gitu. Jadi ya dunia wartawan uh, di Kalimantan Timur awalnya tumbuh di Samarinda lebih banyak. Oh, gitu. Ada Pak Umar Dahlan dulu yang terkenal. Mm -hmm. Sekali beliau sudah meninggal. Ada Pak Dahlan, ada Pak Alwi AS yang masih hidup itu mm -hmm. yang. Nah, saya terilhami itu dulu karena berada di kampus saya itu kan di kampus suka ikut demo. Hmm, ini mulai nih demo mau dan saya pernah ditahan 12 hari. Oh ya? Iya, di balik kapan ditahan itu di ya, ya, ya. dekat rumah sakit tentara itu. Ya, ya. Jadi saya bilang sepertinya dunia wartawan yang pas untuk saya karena ingin melampiaskan semangat mengkritisi berbagai hal itu. Nah. Dan yang menarik saya dengan ibu itu, kenapa saya memilih istri saya itu dulu kerja di Bank BCA sama Oke oke. Saya bilang itu wartawan itu udah ada gajinya. Tapi bener ya pak. Benar ya kan. Makanya untuk hidupnya saya harus bergantung dengan istri. Karena itu saya harus cari istri yang ada kerjaannya. Kebetulan saya ketemu sama ibu waktu itu ada kelas. Alhamdulillah bisa jodoh dan saya banyak lama hidup dengan ibu gitu Ini jujur pak jujur. Jujur. Inilah seorang wartawan, <tik> Pak Rizal ini. Ini seorang wartawan memang karakternya jujur, tidak bisa bohong, teguh pada pendirian. Kira-kira gitulah prototipe wartawan. Ya seperti itu kan memang kan menjaga integritas idealisme gitu kan. Saya kemarin pesan juga dengan teman-teman wartawan cyber online yang <tik> kemarin ada acara festival yang di Bontang. Ya. Saya bilang betapa memang tidak gampang sekarang dunia wartawan, dunia jurnalistik di zaman uh, Teknologi cyber ini gitu ya tidak seperti di zaman kita masih uh, koran uh, media cetak begitu mm -hmm. tergantung betul dengan kontrak halaman kontrak media dengan yeah. dengan uh, pemerintah daerah saya bilang karena uh, katanya kepala dinas kominfo kaltim pak Faisal, itu akan okay. membuat regulasi saya bilang satu yang saya pesan mm -hmm. membantu koran atau media saat ini itu kewajiban pemerintah daerah tapi tidak boleh disamakan itu juga lalu mematikan idealisme Idealismenya. Nah, itu beda ya, saya bilang ya. itu kan kewajiban membantu semua sektor usaha ya. tapi tidak boleh dengan membantu itu lalu mematikan idealisme ya. dan integritas wartawan karena mematikan idealisme integritas koran itu semuanya mematikan uh, uh, mitra baik konstruktif ya. untuk kritis ya Pak. betul ya, 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 betul ya. gitu Ya, kan, kalau ada yang dikritisi, kalau itu baik, kenapa tidak? Gitu ya, kan? ya, itu. ya, ya. Itu, itu yang baik. Ini, ini, <laughs> ini memang uh, masih tentang itu, dan kejujuran beliau uh, menarik, Pak. Jadi, wartawan ya. yang tidak mungkin kaya, ya. yang, yang tidak mungkin. Ya, agak sulit lah kalau kita bilang menjadi uh, kaya itu hampir tidak mungkin, tidak mungkin. menikahi tidak orang ya. perbankan. Ya. Yang kemudian itu dijadikan dalam petek nih sandaran ah, hidup. Itu. Betul, jujur ya betul, betul ya gitu. Ya 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 ya. Hmm. Nah tapi begini Pak, saya mau tanya Pak uh, Rizal ini. Hmm. Ini bedanya dengan saya adalah saya masih istiqomah menjadi wartawan. Beliau sudah tidak istiqomah ini kalau hmm. dalam bahasanya ini murtad jadi wartawan, hmm. jadi wali kota dan sekarang terjadi politik. Iya itu apa ya? Pengecualian dulu begini, juga ceritanya itu juga bukan di okay. desain begitu. Jadi, Gimana kan, pak? waktu itu wali kota Balikapan, pemilihan pemilihan? Yeah. Tadinya calonnya itu incumbent-nya sangat kuat oh, okay. di zamannya, Pak Imdad Hamid berpasangan dengan Pak Mukmin. Paisal hmm. itu berpejam aja pun dia menang gitu oh, ya? Kan pasangan dengan kucing pun menang. Iya, yeah, gitu okay. lalu teman-teman di kantor itu. Bercanda. Eh, masa tidak ada lawannya? Mendingan kita main-main lah. Bukan untuk menang, tapi main mainlah untuk mengganggu supaya ini ada suasana. Sudah, Kontestasinya. Uh -uh, uh -huh. Sudah, Pak ikut saja, uh -huh. gitu. Ikut saja. Nggak, pokoknya tidak ada target menang, tapi kita cuma mau mengganggu suasana supaya ini ada lawan lah ya mm -hmm. Keputusannya begitu oleh teman-teman, oleh Pak Jainal Mutakin Ya teman-teman di wartawan mm -hmm. mm -hmm. Ya udah kalau niatannya bukan untuk menang, ayo kita Lalu waktu itu mau pasangan dengan Pak Jamal dari P3 mm -hmm. Entah bagaimana di kira-kira Kira-kira satu minggu menjelang pertemuan itu tiba-tiba Pasangan petahana ini pecah. Oke. Okay. Pak Imdad sendiri, Pak, Pak, Pak Mukmin Faisal Pak sendiri. Oke. Okay. Lalu Pak Imdad itu entah bagaimana tiba-tiba menghubungi Pak Jainam Sudah kalau begitu jangan bikin pasangan sendiri, sudah gabung saya. Saya tidak ada pasangan ini okay, okay. berubah. Jadi kira-kira hampir menjelang satu minggu. Pencalonan tiba-tiba berubahlah peta itu. Saya diminta, sudah dampingin Pak Imdat kan? Kita mm. sudah pernah sama-sama dulu waktu Pak Imdat, Kepala Humas Pemda Provinsi oh, okay. gitu, saya sering meliput di sana begitu. Sudahlah, kita sama-sama aja. Itulah kejadiannya tiba-tiba yang di luar skenario. Tadinya cuma main-main saja gitu, namamu nganggu uh. gitu. Tapi tiba-tiba ada itu ya, akhirnya saya berpasangan dengan Pak Imdat gitu ya. Melawan Pak Mukmin waktu itu dengan Pak Gunawarman. Dari PKS itu. Hmm. Kita berkontribusi lah, ada empat pasangan waktu itu. Nah berkat Allah begitu ya kita memenangkan, itulah awalnya saya jadi masuk di Ini dunia. kecelakaan dan garis tangan kecelakaan gitu? Kecelakaan dan tanda petik gitu. Dan garis tangan gitu. Ya, ya, Diluar, iya, iya, iya. Di luar, sama sekali di luar. gitu Karena tidak ada niatan awalnya. Oh, betul, dan nambah pak dua periode menjadi wali kota. Iya. Dan Pak Riza juga wali kota yang menurut saya bisa menjadi bapaknya orang balik Papan pak. Iya. Refleksi lagi pak kira-kira iya. pak. Ya ya unik juga jadi jadi apa? Jadi orang pemerintahan saya itu kan nggak pernah rapi juga. Maksudnya Kemudian, maksudnya dulu saya itu serabutan juga sama seperti teman-teman wartawan gitu. Ya agak bingung juga masuk ke dunia. Pemerintahan. Pemerintahan yang harus rapi. Cuma ada satu modal yang saya sangat baik. Apa, -apa? Kan kita di dunia wartawan biasa dengan apa, dengan uh, disiplin waktu. Yeah. Ya kan? Dulu walaupun saya red pair, kemudian pimp red. Kan dunia kita dulu masih cetak begitu paling cepat pulang ke rumah itu jam 3 subuh. Oke. Okay. Gitu. Tapi jam 7 pagi kita sudah rapat relaksi kan untuk merancang hmm peliputan. Nah, saya jam 7 pagi ya selalu ada di kantor. Jadi saya selama di pemerintahan itu jam 7 saya sudah ada di kantor gitu. Mm -hmm. nah, itu yang saya senang sekali bisa membawa aroma itu, iklim itu kepada teman-teman di pemerintahan itu bahwa waktu itu penting gitu. Yeah. Jangan, kan di pemerintahan itu kan banyak sekali membuang waktu itu. Yeah, yeah, yeah. Itu yang saya bangun. Acara saya minta betul itu bisa tepat waktu dan teman-teman jangan beranggapan, wah itu belum datang. Ya eh, sudahlah kita lakukan. Saya kira baik itu untuk saya dan untuk teman-teman dan untuk pemerintahan supaya waktu itu menjadi perhatian gitu. Iya, iya. Pas jadi wali kota, wakil wali kota, itu jiwa wartawan, jiwa pemerintahnya itu masih ada nah, nggak Pak? Masih, masih <laughs> itu Masih sering... Sering berbenturan juga dengan hati nurani saya kan uh. karena... Oh ternyata di pemerintahan itu banyak hal yang 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 di mukanya lain di belakangnya lain oh, gitu iya. ya itu kan itu yang kita harus bangun saya bilang ini tidak gampang mengubah mindset seperti ini paradigma seperti ini tapi saya terkannya teman-teman ini kan misalnya balik kapan itu pemerintahannya sudah baik begitu ya dibangun oleh para pendiri Pak Imdad Pak Cucu Pak Yus harus berubah itu apa sikap mental kita di pemerintahan yang lebih lebih berintegritas dan itu berhasil kita yeah, bangun yeah. di Belakapan gitu teman-teman. Wah harus berubah, saya bilang. Dan saya salah satu pesannya pada Hala itu kepada saya dulu. Uh. Kita itu akan mati kalau tidak bisa berubah. Yeah, nah. Dan yeah. ternyata itu kan sekarang jadi tag lain di mana-mana itu bahwa inovasi kreativitas itu menjadi hal penting kalau kita ingin eksis terus gitu dan harus terus berubah pak ya harus berubah kan gitu. ini ini tagline juga loh berubah ini <laughs> ya tergantung yang persepsinya <laughs> saja gitu kan tapi memang betul gitu kan Kita gitu kan sesuatu harus ada selalu ada yang baru dan di, kita kan di, di, wartawan kan itu kalau meliput selalu di dalam alam pikiran kita sejak awal itu adalah ada yang baru tidak ada yang baru tidak iya. ya kan selalu betul. itu kalau enggak enggak ada artinya itu, iya, itu yang kita tulis ya kan catat ada yang baru enggak kalau enggak ada yang baru enggak ada berita enggak ada berita gitu kan jadi kebaruan itu penting penting gitu nah, nah. ya kan memang kadang-kadang jahat juga kita ini kan ya, dalam tanda petik itu kalau meliput misalnya kecelakaan hmm. pasti pertanyaannya korbannya selamat atau mati <laughs> Kalau selamat nilai beritanya turun gitu Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Kalau mati itu lebih tinggi Matinya masih ditanya lagi itu Matinya orang biasa atau orang penting gitu Kalau orang penting itu beritanya naik lagi gitu yeah, yeah. Tapi maksudnya kan selalu sesuatu ada yang yang baru yang harus kita lakukan gitu yeah, yeah, yeah. Kalau tidak nilai beritanya kan pasti tidak News value nya iya, berkurang Kurang gitu kan nah, dan itu bagus Nah saya sering sentil juga di teman-teman di pemerintahan saya ini Saya bilang kan kalau di pemerintahan itu kalau seseorang itu mau apa mau promosi ada tahapan-tahapan uh, diikutinya mm. salah satu adalah pendidikan yeah. sespim mm. nah di sespim itu ada satu mata pelajaran adalah uh, mengajukan uh, apa ya uh, bahan perubahan gitu ya, konsep mm -hmm. perubahan gitu. Dan itu bagus-bagus. Cuma kenapa saya bilang teman-teman ini kalau di sehari-harinya enggak keluar mm -hmm. ide itu, gagasan itu. Tapi kalau di pas lagi ikut pendidikan keluar gitu banyak. Nah, sehingga lah mulai sekarang kan dilakukan ada apa? ada uh, pemilihan inovasi baik tingkat daerah maupun tingkat nasional sehingga sekarang SKPD atau PD itu sekarang kan berlomba selalu mencari perubahan-perubahan dan itu sangat baik betul ya, ya. untungnya kita di dunia jurnalistik wartawan sudah biasa ya, ya. kalau nulis kalau mendengar sesuatu yang baru eh Dadah Nah. baik-baik <laughs> ya oke okay. ya uh, kita masih bersama Pak Rizal Effendi ya uh, Rizal Effendi benar ya, Pak, ya, ya, Pak betul, Rizal betul. Effendi ini sekedar mengingatkan uh, beliau mantan wali kota dua kali setengah periode eh, satu periode menjadi wakil wakil wali kota uh. ini flashback karena beliau akan cerita karena di tahun 2024 akan berkontestasi di DPRD ya pak ya Betul. Betul. melalui partai partai nasdem nomor berapa pak sekalian dulu sebelum kita break nomor tujuh gitu kan langit itu ada tujuh gitu kan Astaga. film terbaik di dunia itu kan James Bond itu kan tujuh gitu oke, okay, okay. okay, kita masih bersama Pak Rizal Effendi kita akan beriksa satu dua menit ke depan dan teman-teman yang ada di sebelah beliau bersama saya jadi Amen. jangan jelas ya, beliau sama saya hari ini di teman, -teman sebelah ya kita beriksa satu dua menit ke depan okay. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, 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 menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, 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 menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, masih bersama saya Ibnu Taufik Juwaryanto, pembina Tribun Kaltim, masih di acara Mata lokal memilih dan masih bersama Pak Rizal Effendi mantan bapak kita. Ah, kalau bapak masih lah bapaknya masyarakat Balikpapan karena kalau bapak itu kultural pak. Iya, iya, iya. Kalau wali kota boleh hanya periode hmm, tapi hmm. bapak itu kan hmm. uh, uh, akan uh, selamanya. Oke okay, kita akan bicara wartawan yang sudah salah arah ini. <laughs> beda ini yang baju putih sama baju biru sama-sama wartawan tapi yang satu masih lurus tegak lurus yang yang, yang satunya sudah tidak arah salah salah arah tanda petik dan beliau berkontestasi pak kenapa sih dari awalnya garis tangan coba-coba iseng ya tanda petik. Yeah. Yeah. kemudian dua periode menakutkan masyarakat balikpapan dan hmm. ini sempat jeda dan kemudian sekarang ini akan Mencoba peruntungan mengabdikan diri di tingkat pusat menjadi nah. wakil rakyat apa Pak yang mengandai situ? Ya tanpa mengurangi hormat saya kepada wakil-wakil kita di DPR RI hmm. ya, tapi saya merasa ada sesuatu yang masih kurang hmm. suara kita di DPR RI itu ya pertama karena kursinya sedikit ya cuma delapan kedua ini juga menjadi saya kira menjadi evaluasi bangsa lah karena walaupun itu misalnya dapil Kaltim atau dapil daerah lain daerah tertentu tapi kan ada calon-calonnya dari luar. Oke. Okay. Nah, itu fakta menunjukkan tidak terlalu kuat komitmennya dengan daerah begitu. Okay. Walaupun ada juga yang bagus komitmennya, tapi lebih banyak yang tidak kuat komitmennya daerah namanya menjadi dapil Kaltim misalnya, tapi suaranya tidak kelihatan. Hmm. Begitu. Nah, saya merasa terpanggil ini. Di saat yang sama kita ini, daerah ini sedang berjuang. Misalnya, saya agak sependapat dengan visi misinya Pak Gubernur Isran Nur. Okay. Soal berdaulat. Ini karena satu partai? Nggak, Anda nah, juga. Okay. Tapi sudah lama itu memang kita perjuangkan. Misalnya berdaulat secara keuangan begitu. Yang sekarang misalnya zaman Pak Isran dia dia selalu kibarkan 70 30 dia ingin betul mengubah komposisi apa uh, sharing profit uh, nah, sharing dari pertama APBD anu uh, APBN okay. dia ingin betul APBN itu 70% itu harus lari ke daerah 30% saja yang di pusat atau kalau untuk kepentingan Kaltim lebih lebih tajam lagi karena kan kalau tim itu kan banyak sekali menyumbang hasil devisa dari sumber daya alam yeah. ya tapi dari bagi hasilnya itu tidak sebanding misalnya di DBH, ya dana bagi hasil MiGas, itu, itu sudah lama Kaltim itu berjuang. Mereka. Papua dengan Aceh itu mendapat distribusi DBH-nya untuk gas itu 60%. Sem uh, lalu di minyaknya dia 30%. Tapi Kaltim itu dari gasnya 30%, dari minyaknya kalau diserah 15% atau 16,5%. Oke. Nah, menurut saya di saat Kaltim ini berjuang menaikkan kualitas sumber daya manusianya perlu dana yang lebih besar. Apalagi ini ada Ibu Kota Nusantara, dan selalu di lingkungan jangan sampai Ibu Kota Nusantara ini membuat kita, dengan kasus-kasus sebelumnya, menjadi penonton lagi. Dan itu persoalan SDM, begitu SDM-nya. Nah, saya jadi ingin betul bicara, masa Kaltim ini, sekarang diambil wilayahnya 256 ribu hektar menjadi ibu kota nasional, ibu kota nusantara, tapi perhatian terhadap kaltimnya tidak sebanding gitu. Nah, ini kenapa? Ini kesempatan kita untuk sebenarnya nilai tawarnya ini di sini sekarang. Saya itu lama mengkampanyekan Institut Teknologi Kalimantan yang di kilometer 15 itu harusnya menjadi proyek strategis nasional. Harusnya itu dipercepat Lahannya masih kurang, kurang 160 hektar Dosennya masih kurang. Hmm. Kampusnya masih kurang. Harusnya dengan IKN itu harusnya... Diakselerasi. Diakselerasi. Harus betul-betul di, diniatin sekelas dengan ITB, ITS yang... Itu awalnya begitu niatnya. IKN hmm. itu, apa, iya, apa, ITK itu. Tapi kan faktanya, ITK-nya di tengah hutan itu sendirian. Hmm. Tidak ada yang memperhatikan. Hmm. Hmm. Ini yang hati nurani saya, wah masa kita tidak bisa berjuang kesempatan loh ini sudah itu kenapa kita tidak nah saya ingin dengan pengetahuan kapasitas saya saya ingin berjuang ini sudah waktunya kaltim bisa dulu kan ada sempat meneriakkan perjuangan sudah kalau gitu kaltim merdeka itu kan tidak mungkin juga yeah. terjadi seperti itu karena kita belajar dari dulu itu orang Kartim belajar dari Aceh dan Papua hmm. karena dia teriak merdeka maka dia selalu mendapat perhatian dua keistimewaannya misalnya kita selalu iri dengan Aceh dan Papua dia pasti dapat jatah menteri itu tidak usah dia teriak-teriak dia pasti ada satu jatah menteri dari Papua satu dari Aceh Ya kan, ya. kedua ini ya tadi DBH-nya dia sangat tinggi gitu. Nah, Oke. Kaltim jadi menteri belum pernah gitu. Nah, untung sajalah ada sedikit. tadi ada isu ya, ya, sekedar menghibur lah bahwa Israel mau jadi menteri pertanian. Ya, diambil isi perutnya terus-terusan, isi perutnya diambil terus-terusan kan? Tapi Kembalinya enggak ada. Oh, sorry, Kembalinya enggak ada. Hmm, saya pernah juga protes, misalnya Pak Luhut, saya bilang. Pak Luhut itu luar biasa juga dari usahanya di Kaltim. Mm. Tapi menurut saya Yayasan Danau Toba-nya kok ada cuma di sana, di Kaltim <tik> nggak ada. Nah, ya harusnya kan dia bayar juga dong, balas jasa di sini bikin Sekolah Luhut, mm. begitu. Ya kan supaya ya ada juga lah perhatian gitu dengan anak-anak Kaltim. Nah itu yang saya ingin betul berjuang, begitu. Jadi ini jiwanya tetap jiwa pemberontak wartawan ini tetap, tetap iya, Betul kan? ya iya. Artinya ya. kalaupun ke mata saya bilang jadi wartawan hmm. itu kan hanya hanya sebuah label yang berubah, tapi hmm. jiwanya mengalir darah wartawan di situ dan terus kesetaraan Kalimantan. Iya. Timur iya. tampil Kalau nanti bahaya, Kal Tim ini bahaya Kaltim ini ke depannya. Kan kita ini sudah melalui tiga kali proses yang Tuhan itu Allah itu baik betul dengan Kaltim. Hmm. Di tahun 50-an Kaltim itu sudah disimbur dengan minyak dan gas. Di tahun 70-an kita zaman banjir kap menebang kayu. Di zaman 2000-an kita main batu bara. Dan itu nilainya sangat tinggi betul. Tapi mana nih orang Kaltim menjadi jenderal? Mana orang Kaltim menjadi menteri? Mana orang Kaltim yang menjadi profesor yang hebat? Belum ada gitu. Nah, kalaupun ada hanya satu dua. Gitu. Itu yang saya, aduh kenapa gitu. Ini, ini Dan saya menganggap ini kain ang dengan segala kekurangan dan kelebihannya ini kan anugerah keempat kesempatan ini kita nilai tawar kita gitu nah bapak catat betul ini fase-fase ini ya betul cuman minyak minyak cuman kayu ya minyak itu dulu ada dua kota di Kaltim itu dulu yang hebat namanya sangat sangat dan Samboja saya kecilnya di minyak Samboja bagus uh, iya Dulu orang kalau mau main bola dan mau mandi di kolam renang namanya Sembat dulu karena ada Rusianya. Itu orang mandi harus, orang Samarinda harus ke Sanga-Sanga, hmm. orang Balikpapan sekitarnya harus ke Samboja. Karena di situ ada dua fasilitas. Tahun 50-an sudah jadi di sana. Hmm. Ada satu juga, juga, akhirnya jadi, sempat jadi kota hantu. Itu dari Batubara, Lokulu, yang dekat Tenggarong. Okay, okay. Tahun 70-an kita main kayu. Mana sisa kayu tuh? Hanya, Hanya ada satu pengusaha kayu yang masih tersisa sekarang. Hotel senior itu, Pak Yostomo yang lainnya enggak ada lagi. Bahaya batu bara ini, sekarang batubara bara ini kan betul-betul menciptakan orang OKB semua kan orang kaya baru, tapi untuk Kalimantan enggak nggak ada. ada gitu nah. Nggak ada gitu. Dan Kalimantan uh, IKN ini adalah yang keempat. Keempat gitu. Apa ya kalau beli kebangkitan atau potensi Kalimantan itu yang keempat. Keempat, minyak, kayu, kayu, batu bara, batu bara IKN. IKN. Dan Pak Rizal mengambil momentum ini agar tidak ada seperti yang terdahulu, nggak ada manfaatnya. untuk ada manfaatnya itu. gitu. Oke. Okay. Banyak sekali. Ada satu juga di minyak ini yang kita lama saya juga dengungkan itu misalnya. Itu dulu ada semangat semua usaha yang di Kaltim harus kantor pusatnya di Kaltim. Bahkan dulu Bupati Kutai begitu minta di kantornya. Kenapa? Karena banyak sekali pembayaran-pembayaran itu termasuk gaji di Jakarta. Apa implikasinya bagi Kaltim? DBH pajaknya yang dapat DKI Jaya bukan Kaltim. Padahal dia kerjanya di Kaltim, tapi karena gajinya dan segala transaksi dibayar di Jakarta, maka pajaknya di DKI. Coba ironisnya kita. Ya, 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 ya. Oh begitu ironisnya. Dia kerjanya di Kaltim. dibayar di Jakarta. Lalu dia bayar pajak penghasilannya di Jakarta. DBH-nya yang dapat DKI. Celakanya gitu itu. Oke. Okay. Isi kepala hmm. yang tadi disampaikan ini kan konsepsi besar. Ya. Dan Pak Rizal tidak sendiri nanti menjadi wakil daripada Kalimantan. Betul. akan Ada ya. delapan kursi. Ya, ada delapan kursi. Gimana ini mengkonsolidasi? Oke okay, saya agak abaikan lah soal visi misi. Hmm. Nanti bagaimana mengkonsolidasikan ini hingga kemudian perwakilan dari Kalimantan Timur ini benar-benar solid, Pak, memperjuangkan Kalimantan Timur. Ya, menurut saya ini kan kalau ini sebenarnya kan semangat seperti ini sama lah misalnya calon apa anggota DPR nanti dari Golkar Mulu dari. DPR, itu. Pasti sama, ah, tinggal kan iya. tinggal strategi perjuangan yang mungkin harus diperbaiki. Uh -huh. Misalnya kita nanti minta bantuan misalnya dari Universitas Muarman, ITK, Mulia, uh -huh. Uniba. Coba dibuat konsep itu, nanti kita yang berjuangnya jadi kan supaya sama-sama begitu. Plus DPD lah, iya, ya? iya, DPD segala ya kan begitu tidak bisa sendiri-sendiri karena kan kecil kita gitu. Tapi ini ada senjata kita, IKN gitu. Nah, jadi uh, apa yang diyakini Pak Rizal tadi, diyakini juga ini tidak bisa dilakukan seorang Rizal sendiri. Ya, enggak kan? bisa itu, enggak bisa. Karena jumlahnya kecil, tapi kalau kita gunakan senjata IKN, itu bisa beda cara tanggapnya pusat. Gitu, jadi ini bapak ini sama perasaannya dengan saya. Ketika ini IKN, ada ironi, Samarinda Bontang jalannya bopeng, betul, Sekute barat ke Mahulu, jalannya gak jelas, dan yang terakhir, Pak, balik sama Samarinda krisis air ini ironi. Betul. Betul, jadi kan di saya pernah memasukkan kepada teman-teman itu salah satu undang-undang eh, apa revisi undang-undang nomor 3 IKN itu saya bilang harusnya yang kan di undang-undang yang awalnya itu tidak cuma disantumkan hanya daerah penyangga tapi apa, eh, Penegasan daerah penyangga itu, bagaimana tidak kelihatan di undang-undang ya. itu. Harusnya itu yang kita perjuangkan. Saya bilang, ada kan teman berjuang tentang sistem pemerintah itu, biarkan orang pusat, tapi yang harusnya diperjuangkan adalah bagaimana daerah penyangga ini tidak dibiarkan jalan sendiri." Masa kita yang mengatasi jalannya sendiri, kita mengatasi airnya sendiri. Saya menagih betul, karena itu janji dari Menteri PU. Waduh, sepaku itu yang sekarang sudah selesai boleh dibilang yang di IKN 2000 atau 2500 liter per detik. Ya. Itu janjinya dulu 1000 liter per detik untuk balik kapan? minimal 500 itu harus itu. Iya, katanya 500, Pak. 500. Cuman kan uh, uh, apa? Jaringan dari sepaku itu juga harusnya tanggung jawab PUPR, jangan dibebankan ke daerah dong. Ngurang ini kita penyangga memang tuh mahal. Kan Soal pipa uh, distribusi anu uh, transmisinya itu mahal harusnya satu paket dong jangan airnya aja ini sudah ada air ambil sendiri enak aja ini keren <laughs> jadi memang harus pak dan itu tidak berlebihan kalau Kalimantan Timur Balikpapan mendapatkan manfaat daripada proyek iya, kita iya itu. karena kan beban terbesar Balikpapan belum iya orang yang cerita iya Balikpapan dapat hotelnya udah terus iya tapi beban yang lain juga persoalan di BBM sekarang kan persoalan kenapa malunya kita ini di sini ada RDMMP perluasan Kilang minyak itu ya kan, tapi orang antri di kilo itu di jalan sana. Antri BBM solar, antri BBM lainnya. Kenapa ini kan misalnya BBM subsidi itu kan ditentukan oleh DPR dan pemerintah. Hmm. Saya merasa pasti ini ada perhitungan yang salah. Yang minumnya itu kan tidak lagi orang daerah saja, ini kan. Ada truk yang dari Sulawesi, ada truk dari Jawa, ada truk dari berbagai daerah. Hmm. Ini kan tidak mungkin tidak dihitung. Sekarang berubah ini cepat sekali. Iya, oke. Okay. Ini, <laughs> ini sekalian ini kesempatan karena kita punya energi yang sama. Wartawan pasti punya energi yang sama. Uh, tidak ada ya Pak uh, perhatian pusat dalam artian diskresi pusat untuk menyeimbangkan ketika mereka fokus pada epicentrum di IKN, tapi perhatian lebih kepada balikpapan dan kota sekitarnya nggak ada. Saya ada menyinggung menyindir dalam bahasa yang saya ada nulis terakhir itu saya nah. bilang begini, betapa hebatnya nilai para seniman, para artis itu diundang khusus oleh Presiden Jokowi ke IKN, di sana dia ajak makan nasi goreng durian dan sebagainya sampai hiburan. Tahukah kita sampai sekarang belum ada bupati wali kota sekalipun yang diundang ke sana oleh bapak presiden secara resmi secara resmi secara kenegaraan diundang. iya belum pernah kita iya. selalu disuguhi dengan dalam tanda petik pamernya hmm. pusat Groundbreaking, groundbreaking ini iya. pembangunan iya, ini betul. investor ini mas <laughs> sementara orang Kalimantan timur orang Kalimantan tidak bu mendapatkan bu manfaat Bupati wali kota juga belum pernah Dih, gitu. saja belum, belum. Pernah. apalagi manfaat langsung iya kalaupun dapat manfaat tidak langsung dari pertumbuhan ekonomi barangkali iya kan ke ekonomi uh. tapi secara langsung tidak uh. ada cak lontong sudah di sana penyanyi Happy Asmara penyanyi Wika Wiki Salim yang luar biasa sudah diajak presiden mana orang Kalimantan <laughs> timur kecuali yang pernah mendampingi presiden kan cuma Pak Gubernur Isran Nur yang ya, pernah bermalam ya, ya, ya. tapi, kalau kita bisa kembangkan negeri belum pernah ada gubernur dan bupati wali kota sekali mantan yang juga bisa ke sana paradok kan gitu. iya paradok saya sedih, saya sendiri dengan tulisan, wah saya bilang hebat, Cak Lontong bisa mau di sana, di jamu, nasi goreng, makan durian, bermain dengan Bupati Kukar, Bupati PPU, Pasir, Berau, Kutim, Kubar, belum pernah. Ini, ini, saya terbawa dengan pikirannya Pak Kita membayangkan sebagai orang Kalimantan Timur, kita punya bapak 10 orang dari Bontang, macam-macam, diundang. Eh, Warga Kukuteh, eh warga ya. Kalimantan Timur. Ya. Kalian bapaknya semua. lah ini. Lihat, atau enggak kita duduk ya. Ya. ya? Apa yang bisa kita lakukan hmm. bareng? Apa yang bisa kalian siapkan? Hmm. Itu sudah cukup luar biasa, ya, Makanya. Dan itu hanya impian ya, ya, kan. Seorang ya. Rizal Effendi Saya juga sedih, Pak Presiden janji mau hadir di wisudanya Universitas Mulawarman. Betapa saya enggak habis pikir Bapak Presiden. Beliau mendarat di Samarinda, kemudian beliau berkunjung ke Pasar Merdeka di Sungai Pinang itu. Setelah itu beliau naik heli ke IKN, padahal beliau kunjungannya dua hari tiga malam, tiga hari dua malam. Dari Pasar Merdeka ke Kampus Unmul itu hanya 15 menit. Kenapa tiba-tiba tidak, padahal Unmul ini saya berjuang betul, Unmul ini saya bilang ini penting betul, sebahkan saya minta harusnya konsep forest di IKN itu harusnya ditangani oleh UNMU, Fakultas Kehutanan yang sudah jago, dia sudah lama hidup di hutan tropika basah di Kalimantan. Kenapa sampai sekarang tidak dilibatkan secara besar-besaran, padahal UNMU punya hutan pendidikannya di Bukit Soeharto? Ya, <laughs> karena pikirannya sama, garis besarnya sama, rohnya sama, maka saya nyatakan Selama podcast ini saya mengubah dukungan politik saya. <laughs> Kalau sebelumnya saya dukung Bu Arita, <laughs> hari ini <laughs> <laughs> saya dukung Pak <Mbak> Rizal. Pak <laughs> luar biasa Pak. Nggak, tapi begini masalahnya, sebelum kita berhenti uh. Kadang-kadang masyarakat dengan konsep berpikir kita itu tidak mampu dijadikan garansi untuk mereka memilih kita. Betul. Hmm. Masyarakat juga perlu diedukasi bahwasannya top pintu sebelum pemilihan itu kadang-kadang masih menjadi pola yang harus kita lawan bersama. Betul. Bapak sepakat. Sepakat. Dan itu saya sering kampanyekan di kampus-kampus kepada mahasiswa. Kalian yang punya semangat yang masih punya banyak idealisme, jangan ikut-ikutan. Justru harusnya mendidik warga kita bahwa memilih itu bukan karena uang, memilih itu ini penting bagi nasib kita, begitu. Baik. Saya Ibnu Taufik Suwaryanto, pembina redaksi Tribun Kaltim akan kembali bersama provokator kita hari ini. Pak Rizal kita jeda 1-2 menit ke depan, live di Tribun Kaltim Official dan Tribun Kaltim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, 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 menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, 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 menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, okay. masih bersama saya, Ibnu Taufik Juwaryanto, pemerintah redaksi Tribun Kaltim, uh, di Mata Lokal Memilih, dan masih bersama provokator kita. Enggak, <laughs> <laughs> enggak saya, <laughs> paling iya, iya. tidak itu memprovokasi saya, ya, iya. membangkitkan saya hmm. lagi untuk bagaimana kita berpikir soal bagaimana mempersuangkan daerah seperti konsep uh, yang Pak Rizal uh, sampaikan saya mengingatkan deh dosa saya eh, kalau tidak menyampaikan bahwasanya Pak Rizal ini maju melalui Partai Nasdem DPR RI nomor urut tujuh, yeah. ya. gitu kan Pak? Betul. Karena Betul. langit ada tujuh. Yeah. Dan beliau memperjuangkan bagaimana masyarakat Kaltim sejaknya mm. di pusat itu benar-benar punya marwah. Ya yeah. yang harusnya dikembalikan ke Kaltim harus lebih banyak lagi. Iya. Yeah. Untuk ya. kemaslahatan masyarakat ya. Kaltim Betul Nah, ya. Mau ditambahin Pak silahkan Pak ini sesi terakhir Ya saya kira betul pokoknya Jangan sampai ini nanti di, kita disesali anak cucu okay. Begitu nanti habis batu bara Habis migas Habis semuanya Ternyata kita disesain apa Tinggal nanti kita disesain apa kawasan yang sudah seperti neraka banyak lobang di mana-mana hmm. dan itu membawa kita bisa masuk neraka walaupun sudah ditakdirkan surga bisa membuat kita masuk neraka gara-gara kita meninggalkan kehancuran yang luar biasa nah karena itu kita harus berjuang betul dan ini penting momennya pas betul tepat betul momennya siapapun jadi presiden Kaltim harus kita perjuangkan betul gitu siapapun siapapun itu harus diperjuangkan iya ini karena kita sudah komitmen kita luar biasa sudah untuk kepentingan bangsa negara gitu. Artinya apa yang diambil harus dikembalikan signifikan. Ya signifikan lah ya kan itu misalnya kita ini sumber daya manusia yang terutama yang itu makanya saya mau saya minta betul sama gubernur itu dana yang 2 triliun yang untuk apa beasiswa itu harusnya arahkan betul-betul kepada anak-anak kita yang untuk supaya ini betul-betul bisa berjuang di IKN, di Pertamina, di berbagai itu bahwa jangan selalu ada alasan orang daerah tidak siap. Aduh, kita kesempatan punya dana besar ini. Sekarang ini kan bayangkan APBD Kaltim sekarang 2024 ini 20 triliun. Malah mau dinaikkan, diperjuangkan bisa sampai 30. Sudah waktunya kalau itu sekarang undang-undang 20 persen, kalau perlu Kaltim 40 persen untuk pendidikan. Nggak bisa kalau kita, aduh mah, nggak punya jenderal nggak punya dirjen nggak punya ini, menteri ini, ini ini perlu dicatat juga pak Rizal malu betul orang Kalimantan Timur yang kaya ini nggak ya. punya jenderal iya memang kita banyak berteman jenderal karena karena tiba-tiba kita kaya karena kita jadi raja batu bara tapi sampai kapan anak-anak kita yang harus jadi jenderal anak kita yang harus jadi menteri bahkan kalau perlu jadi presiden orang ikn nya sudah di Kalimantan Timur kenapa tidak gitu ya kan seperti itu harusnya Agak marah beliau, marah tuh nah, emosional ya. pak. Iya, saya ingin memprovokasi masyarakat ah, kita. Ah, provokator betul berarti <laughs> Harus harus kita bangkit, ya, bangkit, ya, saya. bangkit. Kalau ndak kita mati nah kita mati sendiri kita kecewa ya, sendiri. Kecewa sendiri dan itu ndak bisa lagi diulangin. Oke, okay. ini hmm. memang beda domainnya ya pak ya ketika. Ini, ini kalau judulnya tadi, hmm. kan agak menggelitik, tidak cukup di wali kota, kan? <laughs> Ia, iya, iya, Tapi iya. memang beda domainnya. Ketika jadi wali kota, itu kan hmm. lebih mengasuh masyarakat, Ia. menjadi bapak masyarakat. Hmm. Tapi nanti, ketika di Jakarta, konsepnya memperjuangkan, memperjuangkan kepentingan, gitu. saya juga mengkritisi teman-teman di DPD. Kenapa suaranya kurang sekali? Sudah jumlahnya sedikit, suaranya juga kurang. Begitu, nah, kalau DPD memang lembaganya juga. Tidak banyak di dapat panggung juga, Pak. iya. Tapi kan tetap harus ada perjuangan itu, suara itu gitu. Dengan segala kekurangannya, tetap harus ada perjuangan itu. Kapan lagi kita perlu ini daerah kaltim ini? Kalau enggak, kita nanti habis itu, dan bisa marah lagi. Kasihan anak cucu kita. Oke, okay. jadi harus jadi nih, Pak. Harus, iya, Pak. Masyarakat harusnya membantu. Betul, ini kesempatan kita. Berikan saya kesempatan ikut berjuang begitu. Coba dirayu Pak. Warga Kalimantan Timur yang saya hormati, ini, Pak. ya, dukung saya. Ya, ini untuk kepentingan daerah. Saya ingin betul berjuang untuk kepentingan kita. Ini, ini kita punya senjata yang luar biasa. IKN, saatnya kita harus ya, berjuang, gitu kita harus punya menteri, kita punya harus punya jenderal, kita harus punya sekolah yang hebat di Kalimantan Timur supaya kita ini bisa menunjukkan bahwa kita ini besarnya bukan hanya dari sumber daya alam, tapi juga kita besar karena bisa ada otak kepala kita punya, punya kita ke kemampuan. Tidak mungkin lagi sekarang ini menjadi tuan rumah di kota sendiri hanya mengandalkan sumber daya alam. Kita ini sudah diakalin banyak sekali kesempatan terbaik. Saya kira warga Kalimantan Timur sudah bisa menilai mana ada pilihan yang hanya tertentu tapi ini penting untuk kepentingan kita waktunya kita untuk berjuang pak tapi masyarakat kita itu kadang-kadang terima amplop sebelum memilih pak gimana itu kiatnya ya saya membangun semangat itu terutama di teman di ada di kita di mahasiswa kan itu kan idealismenya sangat tinggi saya bilang ini kesempatan kalian jangan kalian ikut juga terkooptasi dengan Aku memilih karena uang. Kalau mau nakal ya sudah ambil uangnya jangan pilih. Nah, kalau mau nakal. Tapi <laughs> yeah. kalau tidak kesempatan. Oh, ini wakil kita hanya delapan di di Jakarta. di Jakarta. Masa kita harus hanya dipilih karena karena uangnya? Ini fakta sekarang menunjukkan mana orang kita yang bicara. Saya bukan ya hormatlah dengan dengan wakil kita. Tapi fakta menunjukkan sedikit sekali perjuangan. Hampir tidak pernah terdengar perjuangan tentang IKN ya gitu hampir tidak pernah bayangkan itu kesedihan eh, tadi itu saya menulis saya bilang cak lontong mendapat kehormatan sebagai warga Ini. kelas satu tapi <laughs> rupanya itu nancep betul di sini ya, pak ya iya. oh, kecewa marah iya. iya. Dan kita benar-benar menjadi penonton di Penonton, kan? eh, belum ada Bupati Wali Kota di Kaltim itu yang mendampingi Bapak Presiden dijamu di sana seperti itu padahal kita tuan rumah tuan rumah ya. Baik, saya harus kasih quote. Kalau saya prinsip karena sama sama dengan beliau saya jurnalis, maka ketika kita punya peluang eh, calon wakil kita yang berisi konsepnya, berisi kepalanya, kemudian punya cita-cita yang sangat konstruktif, apalagi untuk memperjuangkan masyarakat di daerah itu. Menurut saya kalau disia ya berarti uh, zolim. Iya rugi kita, rugi kita. Iya kan begitu. Rugi. Jadi monggo silakan kalau temen-temen netizen masih pragmatis ya menurut saya ya akan hanya selesai dipilih itu saja. Tapi kalau kita berpikir lima tahun, 20 tahun ke depan bahkan iya. kita memerlukan wakil-wakil yang memang punya konsep, punya isi dan punya niat baik tentunya itu kira-kira pak betul saya sudah seperti itu sukses belum pak <laughs> mantap mantap. <laughs> mantap baik dan alhamdulillah uh. saya harus bersyukur sebagai uh, tuan rumahnya mata lokal memilih di uh, Tribun Kaltim ini saya kedatangan tamu yang ini bergizi betul pak saya terima kasih pak jadi uh, saya kepingin tamu-tamu yang seperti ini hingga juga Tribun Kaltim bisa memberikan uh -huh. ikut mengeja pak uh, Kalimantan Timur pak iya Kan begitu, Pak? Ya, Tribun harus membantu Kalimantan Timur memperjuangkan siap. aspirasinya ya, karena ini sudah lama kasihan daerah ini. Gitu, siap. Siap, senior. <laughs> Baik, uh, saya pikir akan, akan terlalu menjadi naif ketika saya sampaikan lagi. Uh, uh, apa ikut dukung beliau? Kemudian, uh, dalam artian uh, begini visi misinya: saya pikir apa yang kita bicarakan tadi sudah cukup mewakili, dan semoga Siap. juga ini didengar oleh masyarakat, dan masyarakat menjadi lebih dewasa. Bahwasanya ada hal yang lebih krusial yang perlu kita lakukan untuk Betul. bukan lima tahun, 10 tahun, tapi masa depan anak-anak. Kucu kita, Kalimantan. iya, Kalimantan. Saya ya. pikir saya harus akhiri sekian, tapi saya akan beri kesempatan, Pak Rizal, oh. untuk closing statement. Barangkali ada yang tidak saya tanyakan, ada yang tidak saya ungkap, tapi belum ingin sampaikan, Pak Rizal. Silahkan. Terima kasih, warga Kalimantan Timur yang saya hormati. Ya, sekali lagi, kita bangun semangat kita bersama-sama. Ini momen yang luar biasa bagi kita, ya, untuk kita bangkit dan memperhatikan anak cucu kita hati-hati kalau kita asik dengan sumber daya alam saja, dengan migas, dengan kayu, dengan batu bara, kita akan nanti mendapati kota neraka atau provinsi neraka di akan datang. Tapi kalau kita membangun sumber daya manusia, semua apa yang kita miliki sekarang kita curahkan untuk perhatian kepada anak cucu kita, insya Allah Kaltim menjadi Kaltim yang sejahtera dan Kaltim yang berdaulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat Kaltim yang ingin Kalimantan Timur maju, yang ingin Kalimantan Timur punya masa depan yang lebih bagus, pilih untuk DPR RI Caleg Nasdem nomor 7. <laughs> Selama jadi podcast ini saya tim sukses beliau. Nah, setelah ini saya amin, amin Tapi kami bersyukur Pak semoga uh, dengan okay. menghadirkan Pak Rizal hmm. kami juga ikut Mengeja uh, Kalimantan Timur hmm. dengan siap. Isi karena siapapun yang duduk di sini Pak 99% jadi Pak. Amin. Kalau caleg di luar belum duduk di sini Amin. masih fifty ya, fifty pak. Yang pasti sudah duduk di sini kita. Iya pak. <laughs> <laughs> Baik, <laughs> uh, kita akhiri uh, mata lokal memilih uh. siang ini bersama Pak Rizal Effendi. Uh, kita ketemu di mata lokal berikutnya. Sehat uh. untuk kita, sehat untuk Balikpapan, sehat untuk Kalimantan Timur, sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.